tidak ada petugas yang berada di kawasan ini. Pada survei yang pertama ini, setelah kami mencoba kurang lebih 2 menit, ternyata masih banyak para pengendara yang melawan arus. Pada survei yang kedua ini, saya mencoba untuk berdiri di tikungan arah putar balik. Dan ternyata hasilnya masih saja ada para pengendara yang melanggar meskipun sudah ada petugas di lokasi tersebut. Selanjutnya kami melihat pengendara yang jelas-jelas melawan arus dan keduanya tidak memakai helm. Mereka juga tidak membawa surat-surat sama sekali. Mereka hanya membawa map dan beralasan bahwa akan menuju ke rumah sakit untuk menebus persalinan. Aduh, nggak bawa surat-surat. Nggak pakai helm. Dia buru-buru ngurus ini nih. Emergensi nih, Bu. Duh, kenapa? Bayi, Pak. Oh, saya emergensi apa? Emergensi, Pak. Iya, Pak. Apa ini, Pak? BPJS. BPJS apa? Mau pulang dari rumah bayi. Bayi? Seharusnya bapak ini lebih memperhatikan keselamatannya, mengingat bapak ini sedang mengurus orang yang berada di rumah sakit. Jangan sampai saat di jalan malah terjadi apa-apa kepada bapak tersebut. Dan akhirnya pengendara ini pun kami tindak. Kami mencoba untuk berpindah tempat, ternyata masih sama. Para pengendara di kawasan ini masih banyak yang melanggar rambu lalu lintas. Lagi-lagi kembali kami menemukan pengendara ojek online yang melawan arus. Ya Mas, maaf mengganggu perjalanannya ya. Tahu ya kenapa diberhentikan Mas? Kalau diberhentikan kenapa? Karena berhentinya di sini, Pak. Kita tuh nggak bisa berapa ya. Kali ini pengendara ojek online ini dengan membawa penumpangnya. Saya bisa periksa surat-surat masnya dulu nggak? Jadi ceritain gimana Mas Ilham bisa lewat situ tadi? Minta belok, buru-buru, Bu. Oh gitu, jadi penumpangnya yang minta. Tapi Mas Ilham sering lewat sini? Saya sih nggak pernah, biasanya saya muter ke yang masuk gang tuh pinggir kali. Terus saya tembusnya situ, oh, iya, jadi minta buru-buru. Mas Ilham udah mencoba buat mengingatkan bapaknya belum tadi? Gimana?
biasanya ada polisi pak, saya sering lewat kayak gitu. Ya tau gitu mas, berhenti aja di situ, ya udahlah berhenti di sini aja. Kalau misalkan tadi kenapa-kenapa di situ kan juga kasihan penumpangnya mas juga. Memang, pengendara ojek online ini dituntut untuk memenuhi permintaan para customernya. Namun di sisi lain, pengendara ojek online pun harus mementingkan keselamatan para customernya. Surat-suratnya udah lengkap ya kan mas? Udah bagus loh, cuman ini tadi aja kenapa harus melanggar. Ya, jangan lagi-lagi, iya, apalagi mas pengendara. Nggak pernah sih, biasanya kalau bawa penumpang tuh lewat pinggir kali, tembus yang gang tuh. Setelah kami memberitahu kesalahan pengendara ini, kami memberikan penilangan. Akhirnya kami pun mempersilahkan pengendara ini untuk melanjutkan perjalanannya. Di titik yang sama, kami menjumpai pelanggar yang lain. Beberapa di antaranya berusaha kabur untuk menghindari petugas, tapi malah membahayakan para pengguna jalan yang lain. Banyakan alasan dari pengendara yang melanggar di kawasan ini adalah mengikuti pengendara yang berada di depannya. Seperti pengendara yang satu ini, sudah jelas pengendara yang di depannya itu salah, tapi kenapa masih diikuti? Sebenarnya surat-surat dari pengendara ini lengkap, namun sangat disayangkan jika pengendara ini masih mengikuti sikap pengendara yang salah. Kenapa? Mau jemput sekolah. Sering lewat sini berarti kan? Wah, baru kali dua pernah. Dari pasar Selipi kan? Ke situ, mikir saya. Nah gitu, berarti ibu harus lebih fokus lagi program-programnya ada di situ ya? Iya. Kan nggak boleh, jangan ikutin yang salah. Oh iya. Ibu ya. Meskipun jarak memutar balik memang jauh, namun semua ini demi keselamatan ibu tersebut. Nah, lain kali tapi jangan diulangi. Oh iya, Bu. Ya, Bu. Maaf, saya jika kata. Ya, walaupun yang lain lewat situ, tapi ibu harus lihat ada rambunya, berarti nggak boleh. Ya, Bu ya. Dan kami berharap pengendara ini tidak melakukan kesalahannya lagi dan lebih tertib lagi dalam berlalu lintas. Sudah sering dilakukan penertiban di kawasan ini, namun sangat disayangkan, masih banyak pengendara yang melakukan pelanggaran yang sama. Apalagi sampai menjadi kebiasaan masyarakat di sekitar kawasan ini. Dan kami berharap kepada para pengendara agar lebih kooperatif terhadap petugas yang berada di lapangan. Karena jika tidak, dapat membahayakan diri Anda sendiri maupun para pengguna jalan yang lain.